masih ingat gak sama video first impressionku soal Cathy Lines Glow, di mana ini adalah salah satu krim untuk mencerahkan bagian atau area Cathy atau daerah lipatan yang gelap. Nah, kalau kemarin aku sempat bikin video untuk yang first impression atau yang pertama kali baru pakai, sekarang aku mau share pengalamanku setelah aku pakai Cathy Lines Glow. Mau ngingetin ke kalian lagi, mungkin ada beberapa yang udah lupa soal Cathy Lines Glow kebalik. Sorry. Jadi Cathy Lines Glow ini adalah krim untuk mencerahkan area hitam seperti lipatan hitam di ketiak khususnya atau di lipatan hitam yang lainnya. Kalau kemarin aku pakai di area jari kakiku ya, di lipatannya itu. Dan ini tuh krimnya mengandung niacinamide, ada vitamin A, C, E, dan dia aromanya vanilla, bikin halus dan juga nggak lengket. Selain aku pakai di area lipatan jari kaki aku, pastinya aku juga pakai di Cathy aku, guys. Dan aku pakai seharian, so far so good sih ya. Ini aromanya nggak begitu menusuk dan dia juga calm karena vanilla dan halus di Cathy, dan dia juga nggak lengket, guys. Si kecil yang mungil ini udah BPOM dan halal, jadi bisa banget kalian pakai dan kalian nggak usah khawatir soal keamanannya. Jadi ini aku akan oleskan. So far sih perubahannya masih belum seberapa, tapi ini kayak lebih cerah gitu sih, guys. Kita harus pakai mungkin beberapa minggu lagi biar hasilnya maksimal. So, setelah aku pakai kurang lebih 1 mingguan, 1 atau 2 minggu, itu untuk perubahannya masih untuk mencerahkan sedikit ya tingkatannya dan belum hilang sepenuhnya. Cuma untuk teksturnya aku suka banget, kenapa? Karena dia itu halus, lembut, dan pastinya nggak lengket. Jadi nyaman banget dipakai sehari-hari, apalagi kalau kita pakainya di Cathy juga. Jadi nggak pakai aroma bau-bau, drama-drama bau sih, karena pakai Cathy Lines Glow ini. Kalian juga bisa pakai dan kalian bisa share pengalaman kalian nanti di kolom komentar aku. So thank you yang sudah menonton, semoga bermanfaat and see you, bye-bye.